Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali di Ojol Murah Surabaya, channelnya tukang ojek. Teman-teman, hari ini hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, ya teman-teman. Hari ini lagi di pinggir jalan di warkop, ngopi, mau pulang. Saya mau bikin postingan dulu ya tentang internet. Kali ini video kali ini saya akan membahas tentang status prioritas ya terbaru, gimana cara mengajukan prioritas dan kapan waktu prioritas kita diberikan oleh Intref. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya akan memperkenalkan channel kedua saya di sini ya, di story WA tukang ojek. Channel ini dibikin agar konten story WA di channel pertama tidak bercampur dengan konten lainnya. Oke, kembali ke topik, bagaimana cara mengajukan akun prioritas terbaru dan kapan waktu status prioritas itu kita terima dari pihak Intref. Di sini ya teman-teman, ini saya sudah mencatat ya. Status prioritas tidak bisa melalui jalur khusus ataupun VIP. Semakin banyak kasus penipuan melalui jalur prioritas, maka perlu kami sampaikan bahwa akun yang mendapatkan status prioritas yang di atribut di Shopee tetap harus melalui email support and Indrive. Jadi tetap harus melalui email ya. Ataupun akun yang lama mendapatkan respon dari email, biasanya dikarenakan format pengiriman email tidak sesuai atau ambigu. Bisa dibaca di sini, kami sampaikan format yang benar dalam menerima email pengiriman prioritas. Berikut formatnya, ini format yang terbaru ya, support Indrive, subjeknya pengajuan prioritas. Salam, mohon dibantu verifikasi pengajuan status prioritas akun saya. Tekan nama, nomor HP, nomor SIM, nomor ID akun, nomor faktur pesanan Shopee, nomor ID atau UID. Bisa teman-teman temukan di channel saya ya, untuk cara melihatnya bagaimana. Kemudian mohon sekali tidak lanjut permohonan status prioritas akun saya, terima kasih. Itu formatnya. Catatan penting, lampirkan screenshot akun yang menampilkan ID akun ya. Lalu lampirkan screenshot faktur pesanan Shopee dan lampirkan foto selfie menggunakan atribut Indrive. Informasi verifikasi status prioritas serta 14 hari kerja. Jadi kurang lebih 2 minggu ya status prioritas akan kita terima. Oke, sekian saja video kali ini teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam jeto, salam akun ori, main orian, tetap main orian, ditolak. Nyender lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.